Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehari dua ini timbul polemik berkaitan dengan pendanaan ataupun sponsorship yang dikeluarkan oleh syarikat Arab, iaitu Tiger, kepada sekolah-sekolah, terutamanya sekolah khasnya sekolah Cina. Bagi saya, isu ini tidak perlu dipolemikkan, tidak perlulah orang ini mencerca orang ini, mengata orang ini, menghantam orang itu, kata orang ini kurang ajar lah dan sebagainya. Tapi isu ini mesti diuruskan dengan baik kerana kita ada kerajaan, kita ada kabinet, apa juga keputusan yang berkaitan dengan isu-isu besar, isu-isu rakyat dan sebagainya mesti diselesaikan dalam kabinet. Kabinet boleh membuat keputusan, boleh mengeluarkan arahan dan sebagainya. Malah dalam isu pendanaan ataupun sponsorship ini, Kementerian Pendidikan sudah ada garis panduan yang perlu diikuti dan jika sekiranya garis panduan itu tidak komprehensif ataupun tidak dipersetujui, maka perlulah dibincangkan dalam kabinet. Tak perlulah orang tu selah kata orang ni kurang ajar, tak perlulah ada orang kata jangan ajar menteri dan sebagainya kerana ianya tidak memberikan apa-apa kebaikan. Ianya tidak suatu yang tidak konstruktif, tetapi ia mungkin menimbulkan rasa tak puas hati, perselisihan faham, kebencian antara satu sama lain. Kita ada kerajaan, kita ada kabinet. Let cabinet decide, let cabinet improve the procedures and so on. Kan buat apa kita nak bergaduh sesama sendiri. Dan kita juga kena faham bahawa bagi saya prinsip utamanya kita tidak mahu menggalakkan ataupun tidak mahu dilihat sebagai arak itu sebagai perkara yang baik. Kerana kalau kita contohnya kita bawa program itu di sekolah, sedikit sebanyak sudah tentu murid-murid pelajar sekolah melihat, eh arak ni bagus lah, arak ni baik lah, syarikat arak sponsor dan sebagainya, okay, bagi duit kepada sekolah dan sebagainya. Sudah tentu ianya mungkin menimbulkan persepsi negatif kepada pelajar itu sendiri. Jadi lebih baik kita cari jalan supaya perkara ini tidak menimbulkan rasa pelajar-pelajar kata, eh, arak ni baguslah, syarikat arak ni baguslah, boleh sponsor, boleh bagi duit banyak dan sebagainya kan. Jadi bagi saya, Kementerian Pendidikan ada garis panduan dan jika sekiranya garis panduan itu tidak komprehensif, tidak komplit ataupun tidak tidak memuaskan hati semua pihak, bincangkan dalam kabinet. Kabinet ada kuasa untuk menentukan sesuatu perkara itu. Jadi tidak guna kita berpolemik di dalam media, tidak guna kita bertengkar di dalam media. Ianya hanya membuang masa dan juga menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan puak-puak tertentu dan juga mungkin rakyat melihat bahawa isu-isu sebegini gagal ditangani dengan baik oleh kerajaan. Dan pembangkang sudah tentu akan menangguk di aitroh dan menjadikan apa juga isu yang ada dalam negara kita ini sebagai bahan untuk mereka ataupun jadikan senjata untuk mereka menyerang kerajaan. Sekian, selesaikan masalah dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.